Jadi ini setelah kita blender kurang lebih selama 5 menit sudah mulai terbentuk mentega. Bisa kita lihat yang warna kuning-kuning di dalam antara menteganya dengan dadihnya. Menggunakan kasa. Ya, jadi yang kuning-kuningnya itu adalah mentega. Jadi selama kita blendingnya selama 5 menit, krim-krim yang tadi menggumpal membentuk mentega. Kita saring sampai dadihnya itu benar-benar terpisah dari menteganya ini. Nah, bisa kita lihat di sini masih banyak dadih yang tersisa. Jadi kita bisa membersihkannya menggunakan air es. Jadi kita bungkus menteganya. Kemudian kita sedikit peras, kemudian mencucinya dengan air es. Proses pencucian ini harus benar-benar bersih sehingga susunya ini terpisah dari menteganya. Ini bisa membuat produk mentega yang terbentuk itu menjadi lebih awet. Misalnya kita bisa menaburkan sedikit garam, kemudian diaduk. Sebenarnya untuk rasanya ini kita bisa menggunakan rasa lain sesuai selera kita. Bisa menggunakan jeruk nipis ataupun jahe. Tapi di kelompok kita hanya menggunakan garam biasa. Setelah itu, ini adalah proses terakhir dan mentega yang sudah jadi ini bisa langsung